Thank you.
Oke, sekarang kita udah bareng sama Fernando Manangsang dari Prawira Bandung. Wah, belum, salah gua. Prawira Harum Bandung. Asli. Fernando, gimana kabarnya? Baik-baik selalu. Nah, Fernando, gimana so far bergabung dengan Prawira Bandung? Masih awal, masih bagus ya. Semua bertahap. Dan sekarang lagi enak-enaknya nih main bareng teman-teman. Soalnya chemistry-nya udah mulai dapet gitu-gitu kan. Meskipun masih baru, tapi masih di backup lah sama teman-teman yang lain. Kan Fernando masih hitungannya pemain muda ya. Iya. Reaksinya dan juga pengalamannya gimana waktu pertama kali tahu di treat? Mau gimana lagi ya, itu udah di dalam basket kan. Mau gimana pun ya, mungkin bukan cuma aku, mungkin teman-teman yang lain pasti bakal ngerasain hal yang sama. Tapi menurut gua itu adalah mungkin itu peluang lu di tempat yang lain. Why not? Dan sekarang ini pas lagi masuk ke Prawira, apakah ada kesulitan mungkin di sistem atau mengerti sistemnya Coach Dave, atau ada kendala mungkin? Mungkin kalau mulai dari sistem ya kan masih baru nih, baru berapa, belum sebulan lah. Pasti ada struggling lah di awal soal sistemnya gimana. Apalagi kan Coach Dave standarnya tinggi banget nih. Ya saya sebagai pemain harus mengiyakan itu semua, kan saya sebagai pemain. Dan sekarang kalau di Prawira nih, siapa yang paling suka bantuin ataupun juga kasih masukan untuk Fernando? Semuanya bantuin sih, tapi yang lebih vokal mungkin Kak Reza, karena sama untuk sekarang sama posisi. Makanya lebih tekenin, oh lu gini, lihat gini. Dan kemarin di Amerika gimana pengalamannya latihan sama timnas? Mantap, banyak pengalaman-pengalaman yang baik lah. Udah ya. Dan kalau semoga kepanggil lagi ya. Amin. Tapi amin. Pelajaran apa sih yang Fernando bisa bawa dari Amerika ke untuk nantinya membantu Prawira Bandung? Kepercayaan satu sama lain. Dan ada perintilan-perintilan kecil yang susah dijelasin sih. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, Nando, kalau gitu sukses ya sama Prawira ya. Thank you.